masih dilihat bentuk angin yang berputar ini yang mengobrak-abrik beberapa rumah warga di lingkungan Mangalekana, Kelurahan Bajipabaik, Kabupaten Maros, tepatnya di sekitar rel jalan kereta api. Ini kita lihat. Ini. Masih kita lihat itu. Nah. Ada beberapa rumah yang habis atapnya berterbangan dengan ketinggian kira-kira sampai 100-200 meter ke atas. Ini kita masih lihat. Nampak. Ini. Kalau saya seumur saya baru saja melihat kejadian seperti ini. Kita masih bisa saksikan saudara-saudara. Memang kalau begini tahu ya. Dia tak anu sih ringhi. Iya, suruh dulu pulang mengajar anak-anak. Mobil ke? Deh, tang kayak gitu.